panduan registrasi online Blue Chip Ciptadana. Yang pertama, download atau unduh aplikasi Blue Chip Ciptadana yang berlogo warna biru di App Store atau Play Store yang ada di handphone Sobat Cipta Cuan. Setelah proses download selesai, buka aplikasi Blue Chip Ciptadana dan klik registrasi now yang berwarna biru di halaman utama. Lalu Sobat Cipta Cuan akan mengisi form registrasi. Pada langkah pertama, ada beberapa data diri yang harus diisi seperti nama, jenis kelamin, kewarganegaraan, WNI atau WNA, nomor identitas, KTP untuk WNI, tempat dan tanggal lahir, lalu alamat sesuai KTP dan tinggal saat ini. Rumah jika ada, nomor handphone dan nomor NPWP kalian. Langkah kedua, isi email aktif Sobat Cipta Cuan, lalu status perkawinan, agama, dan pendidikan terakhir kalian. Langkah ketiga, Sobat Cipta Cuan mengisi informasi pekerjaan. Nama perusahaan tempat kalian bekerja, jabatan, bidang usaha perusahaan tersebut, alamat kantor, berapa lama Sobat Cipta Cuan bekerja di sana, nomor telepon kantor, nomor fax kantor jika ada, penghasilan kalian per tahun, kekayaan bersih kalian saat ini, sumber dana kalian, dan profil risiko kalian dalam berinvestasi. Pilih konservatif untuk kalian yang mementingkan keamanan dan tidak mau mengambil risiko besar. Untuk moderat, untuk kalian yang dapat mengambil risiko tetapi tidak terlalu besar. Dan agresif untuk kalian yang berani mengambil risiko besar. Langkah terakhir, Sobat Cipta Cuan mengisi apa tujuan kalian berinvestasi. Tipe nasabah tentunya pilih online trading. Pilih RDN BCA untuk full online registrasi. Kemudian isi data rekening tabungan BCA kalian seperti nama bank, cabang kalian buka tabungan, nama pemilik rekening tersebut, beserta nomor rekening tabungan BCA. Untuk status FATCA, pilih tidak jika kalian tidak berkeluarga negara Amerika. Upload sejumlah dokumen seperti foto KTP, selfie dengan memegang KTP kalian, tanda tangan di kertas putih, NPWP, serta kartu keluarga kalian. Kode referral dapatkan diisi ataupun dikosongkan. Jangan lupa untuk membaca dan memberikan persetujuan atas disclaimer pernyataan RDN. Pernyataan persetujuan nasabah, ketentuan RDN nasabah BCA, dan ketentuan transaksi online trading. Jika kalian sudah menyetujui 4 ketentuan tersebut, kalian klik pada reCAPTCHA, I'm not robot untuk verifikasi dan klik finish untuk mengakhiri proses registrasi. Sobat Cipta Cuan dapat mengecek data yang telah diisi sebelum dikirimkan untuk verifikasi. Jika sudah benar, dapat menekan confirm. Harap diperhatikan nama yang diisi pada langkah 1 harus sama dengan nama tabungan di BCA agar proses verifikasi lebih cepat dan tidak ada kendala. Telah berhasil, kalian akan mendapatkan email di mana Ciptadana akan melakukan verifikasi data terlebih dahulu. Proses verifikasi memakan waktu 1-7 hari kerja jika tidak ada masalah. Bila data sudah terverifikasi, maka Sobat Cipta Cuan akan mendapatkan email berisikan data SID, RDN, dan data lainnya yang kalian dapat digunakan untuk bertransaksi. Akun dapat digunakan 1 hari setelah